Kita bangai terukan jinanu wasanal azimal ajal wal ufrani ufrani ratil urawil kalba min nafahati kalma iurwila fatal atushani atushani. Jadi kehadiran adik-adik di tempat ini itu sebenarnya dirindukan oleh orang di luar sana, bahkan mungkin jutaan orang. Ketika kita ingin menghafal, دائما عندما نريد أن ندرس الإنسان هكذا بطبيعته. Prestasi dari PP Mambaul Ulum Bata-Bata yang bisa menyelenggarakan sebuah event kegiatan yang bukan hanya level nasional tapi internasional ini kan ya. Santri-santri adalah pemegang estafet untuk melanjutkan intelektual legasi para ulama melalui pengamalan falsafah itu. Rajinlah membaca. Anakku, semua orang butuh yang namanya menikah. Bila tidak butuh menikah, berarti imannya belum lengkap. Sebab disful iman yang nikah. Separuh dari iman sempurna adalah menikah. Sakinah mawaddah warahmah mempunyai ruh. Ruhnya adalah sejujur, ibadah bersama, selesai. وأحسب أن هذا المعهد أيضا لديه اهتمام بتعليم اللغة بل أنا وجدت في إندونيسيا يعني اهتماما بتعليم اللغة العربية اهتماما كبيرا جدا يعني أنا زرت الكثير من المعاهد ووجدت طلبة العلم يجتهدون في تعلم اللغة العربية بالحماسة وبالجد. Tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk semua yang terlibat di Pekan Ngaji Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Karena agenda acaranya komplit. Ada tentang dakwah, ada juga tentang akhlak dan tasawuf, ada juga tentang ekonomi, ada juga nanti tentang urusan-urusan yang lain. Yang lainnya Mambaul Ulum Bata-Bata, wonderful, beautiful, amazing, marvelous, the best of the best, top of the top, pesantrennya pesantren, santrinya santri. Yang ingin saya sampaikan di sini di akhir diskusi ini, teman-teman bersiap untuk bersetia dengan proses. Dan proses menulis, menjadi penulis, biasanya bukan proses yang gampang. Bahwa menulis adalah semudah bertani, semudah berbicara, semudah berdagang. Tapi bagaimana teman-teman bertahan di sana dalam waktu yang sangat panjang, itu adalah perkara yang lain lagi. Di sana dibutuhkan ketekunan, di sana dibutuhkan keteguhan, di sana mungkin boleh jadi dibutuhkan ketabahan karena boleh jadi teman-teman tidak langsung menemukan apa yang disebut sebagai sukses.
Di kesempatan kali ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita bisa turut hadir dan mensukseskan dan meramaikan pekan ngaji yang ketujuh, yang mana dalam pekan ngaji yang ketujuh ini ada tema yaitu impossible is nothing, tidak ada yang tidak mungkin. Ketidakmungkinan itu tidak ada, impossible is nothing itu merupakan tema yang dipilih oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Thahir Zain bin Abdul Hamid. Itu merupakan pesan kepada kita, jangan pernah putus harapan. Atau jika Salon Seven berkata berhenti berharap, maka pekan ngaji yang ketujuh, jangan pernah berhenti berharap. Di suatu waktu ada percakapan antara saya dengan almarhum Kak Muhammad, Kak Thahir. Saya berkata, saya matur kepada beliau, "Kak, kenapa saya bisa acet siaki ajunan bunga? Apa yang bisa membuat ajunan bunga, Kak?" Dan Kak Thahir pun menjawab, "Yang bisa membuat saya bahagia, Lek, ketika saya melihat anak, istri dan santri menjadi manusia yang diridhoi Allah." Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan hari ini saya berani menjamin satu hal, bahwa orang yang kuat mental lah yang akan bertahan dan membangun negara kita tercinta ini. Dan saya tambahkan satu lagi, bahwa saya insya Allah dengan melihat pekan ngaji yang ketujuh ini, saya yakin bahwa salah satu ciri khas dari lulusan pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata adalah kuat mentalnya.